Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Gan Batik Coach lagi. Sini request Music Comment dari Sier, judulnya Hero, gimana menurut Coach? Oke, ini lagu yang saya dengerin sejak lama dan juga sering muncul di kompetisi-kompetisi ya. Salah satu lagu yang bukan sulit ya, tapi ya punya kualitas yang bagus untuk dinyanyikan di kompetisi gitu. Oke, langsung saja kita tonton Sial dengan Hero. Setahu saya lagu ini yang jadi poin adalah riff and run-nya ya, di bagian verse kedua terutama. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along, we met away. Keluar tuh riff and run-nya di sini. When the strength you carry on, and you cast your fears inside, and you know you can survive. So when you feel like home, agak keburu-buru riff and run-nya. Look inside, you will be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Okay, lanjutkan. It's a long road. When you face the world alone, no one reaches out ahead for you to hold. You can find your love if you reach for yourself. Gak terlalu mulus tapi ya oke lah. Okay. And you cast your fears inside, and you know you can survive. So when you feel apa ya kayaknya? Dorongannya kayak kurang kuat gitu loh. Jadi ada nada-nada tengah-tengah yang kurang naik di sini. Oke, push power. Nyangkut nyangkut. There will be tomorrow, in time you find a way. And then a hero comes along, when the strength you carry on, and you cast your fears inside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies. Entah kenapa di lagu ini jadi dia kayak flow-nya kurang ini ya, kurang lancar dia nyanyikannya.
Ya, di lagu ini dia nggak terlalu banyak mengaplikasikan penjiwaan ya di lagu. Lebih banyak fokus sama riffnya, teknikalnya yang... Ya, memang lagu ini poin utamanya ada di riff entrance-nya ya. Kalau misalkan itu dieksekusi dengan baik, udah selesai itu lagu. Sihar sudah menyanyikannya dengan baik, walaupun ada beberapa bagian yang dia kelihatan masih kesulitan ya nyanyikannya ya. Ya, memang lagu ini tingkat kesulitannya segitu. Overall bagus, tapi untuk penampilan kompetisi, karena ini juga lagu kompetisi ya, enggak dapat juara kayaknya ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.